Akhirnya Allah mengangkat Asrul dari kemiskinan. Kok bisa ya? Pakai susu kali ya? Gak mungkin. Punya uang dari mana dia buat beli susu? Pokoknya sekarang gak ada yang gratis. Semuanya matre. Kemarin masih kelaparan. Sekarang sudah kerja kantoran. Beda banget sama saya. Sekalinya kerja kantoran, balai warga. Yalah. Cukup dulu kita ngomongin Asrul. Mendingan pikirin nasib kita. Udah lama gak ada proyek nih. Proyek apa, Pak Iwas? Dari tadi saya juga mikirin itu. Nah, saya ada ide. Kita harus bangga dan bersyukur atas keberhasilan Bang Asrul, Pak. Karena karena salah satu warga kita mendapat kehormatan dari Allah untuk diangkat derajatnya ke level yang lebih tinggi. Oh iya? Ya iya. Warga akan termotivasi untuk selalu dekat dengan Allah. Masa sih? Ya jelas sekali tuh, Pak. Jelas gimana? Ya jelas. Jelas. Jelas apa ya? Nganu Pak Jalan. Maksud saya jelas-jelasan begitu ya. Begini Pak Jalan, demi merayakan kesuksesan Bang Asro, pengurus RW berinisiatif bikin acara syukuran. Saya tiap hari jadi orang kaya dan sukses, kenapa gak pernah dibikinin acara kayak gitu? Boleh minum Pak? Biaya syukurannya dari mana? Tentu saja dari kas RW dan donatur seperti Pak Jalan. Saya bukan donatur, Pak RW. Walah, Pak Jalan suka ngerendai. Lebih tepatnya, sponsor tunggal. Ya, tapi no problem. Saya ikhlas. Toh duit saya cuma titipan Allah. Wah, betul itu, Pak. Betul, ya. Soal Asrul dapat kerja, jangan terlalu digede-gedein. Ntar ada yang cemburu. Nah, mendingan kita ngomong soal donatur gimana? Wah, pas sekali, Pak. Saya setuju. Saya kan ketua tim donatur RW. Udah lama nih, nggak ada laporan keuangan dari pengurus RW. Boleh dong tahu. Duitnya dipakai buat apa aja sama pengurus. Daripada hitung-hitungan sama Allah di akhirat nanti, mendingan kita hitung sendiri. Iya kan? Iya kan? Rongkong, apes kita. Pak Jalal malah minta laporan pengelolaan keuangan donatur. Waduh, gimana bikinnya? Terserah situ dong, Kim. Situ kan bandar RW. Masalahnya, kuitansi keluar masuknya uang udah banyak hilang, Pak. Ceroboh sekali sampean. Gak boleh gitu. Kan Pak RW sendiri yang nyuruh ngilangin kuitansi. Masa sih? Kok saya gak lihat, Pak? Udin? Gue gak mau pakai jaket pemberian lo. Ya terserah kau lah. Kecuali lo bilang I love you sama gue. Apa? Sudia. Ayolah, Bang. Apa susahnya sih? Yang penting abang baikan lagi. Merinding bulu kudu abang nih. Kalau lu gak ngomong, gua buang nih. Satu, buang yang jauh. Hah? Tak peduli ya, Pak. Dua, bakar sekalian bila perlu kau sobek-sobek. Hah? Ya udah, buang. Tiga, I love you, Dan. Alamnya juga seru. Alamnya. Dan udah.
kali. Berarti gaji lu bisa beli kue beginian? Yang jelas, lebih besar dari gaji kau sebagai hansip. Kue ini dari kantor nih. Kue macam? Kenapa, Bang? Kau makan berapa biji, Den? Baru 5. Ya Allah, Den. Harusnya itu anak-anak awak, bukan untuk kau. Biarin aja, Bang. Anak-anak udah pada makan sore kok. Iya, tapi tanggung. Habis ini sekalian. Jangan! Dasar.